Selamat malam ya buat teman-teman seprofesi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas John Rosok Elektronik. Teman-teman, video kali ini di malam ini malam ya. Makanya ini agak gelap ini malam. Saya punya banyak printer ini teman-teman ya. Saya mendapatkan printer. Jadi kali ini video kali ini saya ingin memperlihatkan rasa printer yang saya dapat kemarin. Yang saya dapat kemarin belum sempat menurunkan dari mobil ini. Jadi saya punya beberapa printer, rosak printer ini ya teman-teman. Oke, kita saksikan ya, ikuti video saya, printer apa saja yang saya dapatkan ya. Oke, nah ini sudah ada beberapa printer yang saya tumpuk ini teman-teman ya. Ini dari sekian banyak printer ini, yang banyak itu merek Canon 2770, terus Canon 258, Canon 287, ada juga yang Canon 1980. Nah, yang ada double scan-nya itu Canon 258 sama 287 itu. Nah, itu. Nah, kalau ini Epson. Ini Epson lawas ini. Ini juga Canon. Oke. Ini ada beberapa juga yang belum sempat saya turunin ini teman-teman ya. Nah, ini adalah Canon 2770 ini. Ini Canon 2770. Nah, itu. Oke, kita turunin dulu ya, teman-teman. Kita tumpuk di sini. Ini sudah banyak atau tintanya banyak yang tercecer. Tintanya banyak yang tercecer. Nih. Karena membawa printer itu gimana ya? Kalau dia terbalik, dia akan tumpah untuk tintanya. Nah, ini printer agak lawas ini. 1980, tapi ini dulu terkenal bandel ini printernya. Awet. Ini kabelnya bisa kita manfaatin. Nah, ini printer Epson dot matrix ini teman-teman ya. Kalau yang ini dot matrix ini yang pakai jarum itu biasanya untuk pembayaran online seperti listrik itu. Tapi ini semuanya rosok ya, ya sahabat-sahabat, bukan barang normal. Tapi kalau yang mau benerin mungkin bisa, tapi saya nggak bisa.
ini saya tumpuk dulu di sini. Persiapan kita keprek kalau sudah longgar. Atau kalau nanti ada tukang servis yang mungkin butuh untuk kanibal, bisa pakai untuk kanibal. Oke, demikian ini video saya tentang printer ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat malam.